Halo Sobat Hiperkus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan gunakan sidik jari untuk buka kunci aplikasi di HP Oppo A92. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk ikon pengaturan yang berbentuk segi enam ini. Selanjutnya gulung atau scroll ke bawah layar pengaturan, pilih kata sandi dan biometrik. Selanjutnya pilih sidik jari, lalu masukkan kata sandi. Ini kata sandi yang biasa kita gunakan untuk membuka layar kunci atau kunci layar. Selanjutnya pilih gunakan sidik jari untuk, lalu pada kunci aplikasi kita ketuk tombol atau switchnya sampai berwarna hijau. Kita harus memasukkan kata sandi privacy dulu. Jika Anda belum memilikinya, Anda bisa mencari di video sebelumnya. Lalu ketuk menonaktifkan pada kunci aplikasi, kita ketuk sampai berwarna abu-abu. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kunci aplikasi, videonya telah sudah kami buat pada video yang lalu seperti ini. Jika kita mengaktifkan, maka kita bisa menggunakan sidik jari untuk membuka kunci aplikasi. Oke, demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.